Kali para komandan pasukan kembali ke samping kanan barisan. Jangan! Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara pembukaan pelatihan dasar kesamaptaan Taruna Taruni Kemenkumham tahun anggaran 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Lapor siap membacakan
laporan kesiapan pelatihan. Laksanakan. Laksanakan. Laporan kesiapan pelatihan dasar kesmartaan Poltekkim Angkatan 58 dan Poltekkim Angkatan 26 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Dasar surat telegram dan pasmar 1 nomor ST garing 31 garing 2024 tanggal 15 Januari 2024 dalam rangka pelatihan dasar kesmartaan bagi calon taruna taruni Politeknik Ilmu Kemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi tahun anggaran 2024. Tujuan dari kegiatan pelatihan dasar kesmartaan Poltekkim Angkatan 58 dan Poltekkim Angkatan 26 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2024 ini adalah bentuk mental, jiwa korsa, kedisiplinan, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang profesional dimanapun mereka ditempatkan. Sasaran latihan membentuk karakter yang mandiri, mampu mengembangkan kreasi dan inovasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi, meningkatkan kedisiplinan, dan membentuk mental yang kuat dan daya juang yang tinggi. Materi latihan, peraturan baris berbaris, peraturan urusan dinas alam, peraturan penghormatan militer, doktrin patriotisme dan semangat nasionalisme, pemimpinan lapangan, dasar bela negara, keterampilan menembak dasar, kesehatan lapangan, senam perahu karet, bela diri militer, jurit malam, kontainering, dayung dan eksersi perahu karet, navigasi darat, dan teamwork game. Peserta pelatihan, peserta jumlah 588 orang. Hadir 587 orang, tidak hadir 1, keterangan sakit dirawat atas nama Gustiansyah. Pendamping 6 orang, pembina 62 orang, pendukung 103 orang. Jumlah total 758 orang. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu latihan tanggal 16 sampai dengan 29 Januari 2024. Daerah latihan Cilandak dan sekitarnya. Dukungan administrasi dan logistik sesuai alokasi. Demikian laporan kesiapan pelatihan Poltekkim Angkatan 58 dan Poltekkim Angkatan 26 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Selanjutnya dimohon Inspektur Upacara berkenan membuka pelatihan ini. Jakarta 16 Januari 2024, Perwira Pelaksana Latihan Dadang Widianto, Letnan Kolonel Marinir. Pembacaan laporan kesiapan pelatihan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Persiapan penyematan tanda peserta latihan. Penyematan tanda peserta latihan oleh Inspektur Upacara.
amanat. Untuk perhatian, strut, detmat, run. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komandan Pasukan Marinir 1, Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk. Yang saya hormati para jajaran utama dan Komandan Komando Pelaksana Pasukan Marinir 1. Yang saya hormati Komandan Latihan dan para pelatih yang kami banggakan. Yang saya hormati Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang saya hormati para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Yang saya hormati Direktur Politeknik Imigrasi dan Direktur Politeknik Pemasyarakatan, para pejabat struktural, para pembina Poltekkip dan Poltekkim, dan anak-anakku, para calon taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas inayah, atas rahmat dan hidayah-Nya, atas kasih dan sayang-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini untuk hadir dalam pembukaan acara Pelatihan Dasar Kesemaptaan Politeknik Angkatan ke-58 dan Angkatan 26 Kementerian Hukum dan HAM. Bapak-Ibu sekalian, merupakan satu kebanggaan bisa hadir di tengah-tengah bumi Batalion Marinir ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas yang telah diembankan kepada kita semua, yaitu mengawali persiapan pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Kita patut merasa bangga karena pada hari ini kita berada di sebuah area yang menjadi area dari sebuah pelatihan mempersiapkan bagaimana negara ini kedaulatannya bisa dijaga. Pasukan Marinir adalah salah satu pasukan terbaik yang dimiliki Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kita. Anak-anakku, Pelatihan Dasar Kesemaptaan ini merupakan bagian dari kurikulum penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Kesemaptaan dalam definisi bebasnya adalah mempersiapkan kesiapsiagaan. Siap siaga dalam aspek mental, siap siaga dalam aspek fisik, dan siap siaga dalam aspek sosial. Melalui pelatihan ini, kalian semua akan diajarkan bagaimana mental harus dimiliki, mental seperti apa yang harus dimiliki, fisik, kebugaran fisik seperti apa yang harus dimiliki, dan bagaimana aspek sosial kalian bisa dibangun untuk dapat beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang relatif baru bagi kalian semua.
Dan kesamaptaan itu atau sikap samapta hanya dapat diperoleh melalui sebuah pelatihan yang baik, pelatihan yang struktur, pelatihan yang memiliki kurikulum yang jelas dengan maksud dan tujuan yang jelas dan manfaat yang ingin diraih yang jelas. Kami, kita, Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki cukup sarana-prasarana, tidak memiliki SDM yang mampu memberikan pelatihan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah disampaikan tadi. Oleh karena itu, kerjasama ini menjadi bagian yang penting. Dan ini menjadi kali kedua kita menyelenggarakan pelatihan dasar kesamaptaan di Bubi Marinir Cilandak. Saya berpesan kepada anak-anakku, ikutilah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini. Kami, Kementerian Hukum dan HAM, berani menitipkan kalian semua kepada pasukan marinir yang berada di Bumi Marinir Cilandak ini. Karena apa? Karena dengan keyakinan bahwa seluruh kegiatan pelatihan di sini, seluruh kegiatan pelatih berikan di sini dilaksanakan secara profesional, secara terukur untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari pelatihan. Ikutilah seluruh rangkaian pelatihan ini. Percayalah bahwa aspek keselamatan, bahwa aspek keamanan, bahwa aspek kemandirian menjadi target, menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Ikutilah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dengan ikhlas, dengan jujur, dengan riang gembira. Berdoalah selalu dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan sebagai akhir dari sambutan ini, kami Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin ini, atas hasil yang telah dapat kami terima dan manfaatkan untuk penyelenggaraan pelatihan yang pertama yang telah dilakukan di sini. Semoga kerjasama ini terus dapat berlangsung, terus dapat kita lakukan untuk bersama-sama berpartisipasi, berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM yang pasti, yang profesional, yang akuntabel, yang memiliki semangat sinergi, transparan, dan inovatif. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Siap! Run! Pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puja dan puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan taufik serta hidayah-Mu, sehingga pada hari ini
kami dapat melaksanakan upacara pembukaan pelatihan dasar kesemaptaan Taruna-Taruni Kemenkumham tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah acara ini sebagai ucapan syukur kami atas segala limpahan rahmat dan berkah-Mu, agar acara pelatihan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Dan jadikanlah pelatihan ini sebagai bekal kami dalam menjalankan tugas di masa yang akan datang. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan setiap tugas, agar dapat mempersembahkan karya terbaik kami bagi Kemenkumham khususnya bangsa dan negara. Allahumma ya Allah ya Sami', hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan sesuai rencana. Lanjutkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara, hormat. Gun. Tegak. Gun. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Untuk perhatian, strat, netra.